Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamu buat sobat-sobat Orams TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Orams TV, channel informasi dan tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mendaftarkan bisnis online kita di Google Business School. Jadi saran saya, kalian yang masih aktif di bisnis online, daftarkan bisnis Anda, karena banyak orang sekarang mencari sesuatu itu di Google, searchingnya di Google. Jadi jika seseorang membutuhkan bisnis yang berkaitan dengan bisnis kalian, maka bisnis kalian akan muncul di pencarian. Dan nanti di sini juga akan saya ajarin cara settingnya bagaimana agar bisnis kita bisa jadi di halaman pertama di Google Business School. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama-tama kalian harus sudah download aplikasinya Google Business School di Play Store. Di sini saya sudah download ya, jadi saya akan langsung masuk ke Google Business School. Oke, di sini saya akan memilih salah satu email. Kemudian di sini kita disuruh buat profil bisnis kita. Klik aja nama bisnisnya. Contohnya herbal keimun. Contoh ya. Kemudian kategori bisnisnya pilih kesehatan. Jadi kategorinya sesuaikan dengan bisnis kalian jalankan ya. Nanti ada pilihannya. Jika sudah klik berikutnya. Apakah Anda ingin mendapatkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Klik iya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kalian isi di sini alamat. Kemudian kota masukkan sesuai dengan domisili atau alamat kalian yang kalian pasarkan produk kalian. Masukkan kode posnya. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar kota lokasi ini? Klik aja ya. Kemudian klik berikutnya. Pilih areanya. Contohnya mungkin Balikpapan. Kemudian pilih Bandung, Jawa Barat. Kalian masukkan aja sesuai target yang kalian mau targetkan, kota mana aja. Jika sudah, klik berikutnya. Masukkan nomor HP. Masukkan URL situs. URL situs ini bisa link WA, bisa link website ya. Saya akan masukkan dulu link WA saya. Jika sudah masukkan nomor HP dan nomor WA, klik berikutnya. Terus dapatkan kabar terbaru, klik iya. Kemudian klik berikutnya. Jadi pilihannya kita di sini pilih lewat pos ya untuk aplikasinya. Kalian masukkan nama kalian di sini. Kemudian klik kirim. Jika selesai klik kirim, maka nanti otomatis untuk aplikasinya PIN-nya akan dikirim ke alamat yang tertera. Tapi jika kalian sudah pernah daftar bisnis lain dengan alamat yang sama, kita tidak akan diminta verifikasi PIN lagi, jadi langsung bisa langsung verifikasi otomatis. Jadi buat kawan-kawan yang sudah pernah daftar dengan email lain, dengan kontak lain, dengan bisnis lain, dan pernah datang PIN-nya untuk verifikasinya, maka untuk yang selanjutnya nggak perlu lagi kita dikirim PIN, tapi langsung bisa terverifikasi.
Oke, jika sudah, nanti verifikasi sudah datang atau sudah diterima verifikasinya, maka yang harus kita lakukan adalah, maka yang harus kita lakukan agar bisnis kita menjadi masuk di halaman pertama, yang pertama-tama kita setting profilnya dulu. Kalian bisa masukkan tambah logo foto di sini, kalian klik aja yang tambah logo ini, kalian klik, nanti kalian masukkan foto dari bisnis kalian. Ini posisinya udah diverifikasi ya kawan-kawannya. Ini sudah diverifikasi untuk akun bisnisnya, jadi udah bisa langsung posting juga. Kemudian kalian buat postingan. Jadi saran saya minimal seminggu 2 kali kalian posting untuk bisnis kalian agar terdetek, terbaca oleh sistem Google bahwa akun kalian aktif. Cara postingnya mudah banget ya, kalian tinggal klik aja buat posting seperti ini. Kemudian kalian pilih fotonya. Saya akan pilih ini, Bayi Moon. Klik berikutnya. Kemudian masukkan deskripsinya. Kalian bisa tambahkan tombol tindakan ya jika mau. Diklik aja. Tombol tindakannya ini seperti tombol website ataupun tombol WA. Jika tidak juga bisa langsung dinonaktifkan aja. Kemudian klik publiskan. Maka akan terposting. Kemudian kalian bisa share postingan kalian ini, bagikan, ini ada muncul tulisan bagikan atau yang di pojok kanan atas ada yang kayak tanda segitiga itu, kalian klik aja seperti ini. Kalian share ke kawan-kawan kalian, ke Facebook, ke grup-grup WhatsApp ataupun ke medsos lain linknya, agar ada interaksi. Itu yang pertama ya. Kemudian kita kembali ke profil. Oke, lanjut. Kemudian kita klik yang pelanggan yang paling bawah. Di sini ada ulasan. Kalian kirim ke kawan-kawan kalian ulasannya, suruh kawan-kawan kalian berikan bintang 5 dan komentar. Semakin banyak yang memberikan komentar di postingan kalian, semakin bagus, maka bisnis kalian atau akun bisnis kalian di Google Business akan naik terus di posisi atas. Itu kuncinya. Jadi kalau ada orang mencari sesuatu yang berkaitan dengan bisnis kalian yang akan diprioritaskan muncul di pertama. Ingatkan kawan, ini gratis ya, jadi tidak dipungut biaya. Jadi kalian bisa kirim aja linknya, sama seperti tadi, kirim di Facebook, di grup WhatsApp, kalian bagikan ke teman-teman kalian, ke kawan-kawan kalian, suruh beri komentar dan ulasan dan bintang. Maka nanti otomatis interaksinya bagus, kedeteknya bagus sama pihak Google. Maka akun bisnis kalian akan jadi prioritas jika ada yang mencari sesuatu. Jadi kuncinya cuma 2 ya agar akun kalian menjadi prioritas di pencarian Google. Pertama, share ulasannya, minta bintang 5 sama teman-teman dan tinggalkan komentar. Yang kedua, rajin-rajin posting. Oke kawan-kawan, semoga tutorial ini bermanfaat. Sukses buat bisnis kalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.